Suaranya agak sedikit pelan ya, udah pada ngantuk ya? Sama. Oke, buat pemirsa di rumah, pemenang kuis akan diumumkan di Twitter. Oke, silakan Pak Samsul. Terima kasih. Oke, untuk Saskia nih. Yes. Film yang baru saja Anda produseri merupakan idealisme kamu katanya. Rencana ke depan film apa yang akan dibuat? Film ini dulu aku mau lihat reaksi dari orang juga. Terus apa judulnya, sorry? Ya. Hijab. Hijab ya? Karena kebetulan juga kan aku naro model di sini. Jadi aku mau lihat kalau emang oke baru lanjut lagi. Yang jelas film ini di budaya dan di agama kan perempuan. Laki-laki itu adalah kepala rumah tangga tulang punggungnya. Jadi yang biasa membiayai perempuan. Tapi kadang-kadang ada satu posisi ketika perempuan itu istrinya itu lebih sukses atau penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Nah, bagaimana seorang suami menyikapi hal yang seperti itu gitu. Jadi aku emang memotret hal seperti itu karena banyak sekali sekarang perempuan sukses yang kita lihat. Mungkin perempuan jadi pengusaha atau jadi direktur di satu perusahaan, belum tentu suaminya juga posisinya sebagus dia gitu. Jadi bagaimana menyikapinya? Nanti kalau ini udah sukses baru mau bikin seriesnya. Pokoknya aku concern soal perempuan sih. Jadi belum tahu ke depannya film apa lagi, kita melihat yang ini aja dulu ya. Pengennya seriesnya sih. Oke, okay. Kita doakan semoga film ini juga. Amin, bisa. Amin, amin. Amin. Dodit ini seorang guru, ke saya lihatnya, bukan ke sana. Nah itu, guru. Dulu. Oh dulu. Sekarang enggak? Enggak. Guru apaan kayak begitu? Kamu kok jahat toh sayang? Saya itu guru geografi kan. Oh guru di geografi. 5 tahun saya ngajar. 5 tahun ngajar, yeah. Akhirnya jadi komik. Iya, jadi komik. Kenapa memutuskan untuk jadi komik? Saya masuk TV. Yeah. Iya, karena guru nggak masuk TV ya? Enggak. Tapi ya, ada juga guru yang masuk TV, joget-joget di kelas, masuk YouTube. Udah rame yeah. Di TV itu. Ya, soalnya gini. Saya, apa ya, soalnya terus terang ya, biar semua orang tahu. Saya ini guru swasta. Yeah. Oh, musiknya mengharukan gini. Udah gak apa-apa bro. Biar mendukung, yo. Biar mendukung. Guru swasta di Indonesia tuh gajinya kecil. Dengarkan tuh. Gak apa-apa, terusin. Terusin, kamu mewakili guru-guru yang lain, yeah. Bagus ini. Halo guru Indonesia. Kamu miskin kan? Saya juga. Jadi guru di Indonesia ini itu... Pakai tisu dong Tasya, nggak usah pakai bantal. Mataku jadi buram nih, pengen ditiup. Terus. Coba sini aku tiup merem. Coba sini aku tiup merem dulu dong. Jadi nggak nih aku mau ngomong loh. Ya. Musik. Ini khusus buat Dodit tuh, segmen ini. Makasih ya. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa. Ya pokoknya guru swasta di Indonesia itu gajinya kecil. Saya aja loh untuk dulu tuh nyicil motor. Itu harganya berapa ya? Pokoknya 550.000 per bulan. Itu harus saya kuat bayar 300.000 sisanya orang tua saya. Akhirnya saya keluar jadi guru dan jadi stand up comedian. Maaf, sebentar dulu. Kenapa gugur bunga maksudnya? Emang meninggal? Yang agak mengharukan gitu. Oh, yang mana pakai jasa? Kacau nih pengusaha. Yang sahdu mas. No, yang sahdu tuh. Oke, lanjutin dan. Terus jadi stand up comedian, saya keluar jadi guru. Saya keluar jadi guru, saya dimarahi sama ibu saya. Soalnya cicilan kurang sebulan. Yang bayar siapa nggak tahu kan? Akhirnya. Cicilan terakhir ibu saya beri uang 4 juta. Emangnya Mas Dodit udah berapa lama gak ketemu sama ibunya? Tunggu dulu sayang. Tasya itu mau mencoba interaksi sama Dodit mungkin. Ya. Saya masih mewakili guru Indonesia nih. Ya udah, silakan. Tidak, lanjutin lagi. Ini penting loh, bagus. Terus ngasih 4 juta. Enggak, saya ngasih. Itu ada uang 4 juta. Mbak itu suaminya orang, kalau enggak tak godain juga loh. Iya. Tunggu ya. Bentar. Terusin. Terus ibu saya
akhirnya saya beri uang 4 juta cicilan terakhir. Kemudian ibu saya ngomong, ya udah keluar aja. Saya diperbolehkan keluar jadi guru. Jadi teman-teman saya sekarang itu masih sibuk ngoreksi, sibuk ngajar, administrasi yang rumit, dan kurikulum yang carut-marut kayak gini dengan gaji yang kecil. Ya itu nasib guru Indonesia. Mudah-mudahan dengan curahan ini kedepannya guru-guru Indonesia ya, lebih baik lagi ya. Semoga amin. Semoga sertifikasi itu merepotkan. Jadi guru-guru semakin repot administrasi tetapi tidak mencari solusi mengajar dengan baik. Itu jenisnya. Jadi sibuk untuk legalitas sertifikasi tapi ngajarnya enggak baik. Oke, jadi untuk itu kita sudah mengadakan mau memberikan surprise buat Dodit. Makasih. Dan inilah guru-guru se-Indonesia yang akan datang kemari. Mungkin terlalu banyak dan penuh di sini akhirnya tidak jadi. Balik lagi. Udah deg-degan loh dia. Udah happy. Udah dong sekarang. Udah dapat saya. Udah dapat gelarnya. Dapet gelarnya langsung dari masyarakat. Syukur, syukur, alhamdulillah. Saya dapat gelar yang tadi saya bilang. MAPPSC. MAPPSC itu PhD. Oh, banyak banget ya. Banyak, saya dua gelar langsung. Oh. MAPPSC Master of Perapatan Society. Oke. Okay. Terus jadi saya mengatur di belokan. Jalan sama PhD. PhD itu pawang hujan. Bagus, ya. Terus uang dari Kang Sule tadi buat apa? Buat makan-makan. Ya perlu konsumsi, itu udah belajar juga itu kayak markirin di perapatan gitu supaya atur lalu lintas bagus itu kan. Itu guru apaan kalau markirin di perapatan begitu? Itu Master of Perapatan Society. Jadi bagian tukang parkir. Iya. Udah lah, Mang, saya udah capek marah, Mang. Udah jangan, enggak usah diterusin. Tapi itu bagus lah gelar. Enggak usah lah, saya mengucapin terima kasih dulu buat Saskia, terima kasih. Jody, terima kasih. Saskia, terima kasih. Mas Welin, terima kasih. Sukses terus buat kalian semuanya. Dan terima kasih juga buat penonton ya, dari ya, mana tadi? Andalas. Terima kasih, Padang. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih. Saksikan terus ini Talk Show. Kita ketemu lagi besok di ini Talk Show. I love you, baby.